Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Pada kesempatan kali ini kita akan bincangkan nama Allah dalam rantaian Asma'ul Husna, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hafiz. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hafiz, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Menjaga. Nama yang ke-39, Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hafiz, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Menjaga. Yang dimaksudkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hafiz, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengawal, menguasai sesuatu perkara supaya tidak menjadi rosak dan cedera, dan juga menjaga amal ibadah hamba-Nya tidak akan tersia-sia untuk memberikan balasan kepada mereka. Allah menjadi Allah yang Maha Menjaga ini mengawal, menguasai supaya tidak rosak dan tidak cedera. Surah rujukan kita adalah surah Yusuf ayat yang ke-64. Allah menyatakan, auzubillahi minasyaitanirrajim. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Maka Allah jugalah menjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang amat mengasihani dari sesiapa saja yang menaruh belas kasihan. Surah Yusuf ayat yang ke-64. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Menjaga, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengasih bagi orang yang menaruh belas kasihan. Ada 5 perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dan memelihara orang yang menjaga hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertamanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga orang yang menjaga hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat satu hadis. Ihfazillah yahfazka. Kamu jaga hak Allah, maka Allah akan memelihara hak kamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Kamu pelihara hak Allah, nanti kamu akan merasakan Allah berada di hadapan kamu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Kan? Jadi hadis ini Nabi menyatakan bahawa ihfazillah, kamu jaga hak Allah, yahfazka, Allah pasti akan menjaga hak-hak kamu. Kerana Allah tu khairun hafidha, penjaga atau pemelihara hak-hak Allah Subhanahu. Apa nama pemelihara? Allah tu sebaik-baik pemelihara ataupun penjaga. Jadi apakah hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Apa saja perintah dan juga larangan daripada Allah, itulah hak Allah. Kan? Allah suruh kita mentaati perintah Allah. Allah suruh jadi isteri yang solehah. Bukan suami suruh, bukan siapa-siapa suruh, Allah yang suruh. Allah suruh menjadi suami bertanggungjawab. Bukan siapa-siapa suruh, bukan mahkamah syariah suruh, Allah yang suruh. Allah suruh menjadi anak yang soleh, anak yang solehah. Bukan mak ayah suruh, bukan cikgu kafar suruh, Allah yang suruh. Jadi yang perintahkan kita untuk maknanya menjaga Allah, Allah sendiri, Allah sendiri yang suruh. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan bahawa qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika engkau sayangkan Allah, ikutlah aku, yakni ikutlah Nabi, nanti kamu akan merasakan Allah menyayangi kamu. Kita sayang Allah, kita ikut perintah Allah walaupun perit, walaupun susah. Kadang-kadang nak ikut perintah Allah bukan senang nak jadi isteri yang solehah. Tapi kita ikut perintah Allah. Ada keadaan akhir zaman, ada keadaan yang macam-macam cabaran, ada keadaan yang ilmu kurang, ada keadaan berbagai-bagai susah. Tapi kita cuba tu perit-perit tu yuhibbukumullah. Kamu akan rasa Allah sayang kat kamu. Nak jadi suami yang bertanggungjawab. Kadang-kadang susah nak bagi nafkah kepada isteri. Sebab dia rasa kalau bagi nafkah maka kurang dia punya harta.
Tapi bagi juga, tak kira. Apa jadi pun jadilah, aku nak bagi juga. Kan? Isteri tak nak, aku nak bagi juga, tak kira kan. Bagi, yuhibbukumullah. Kamu akan rasa Allah sayang kat kamu. Nak menjadi anak yang soleh, anak solehah, bukan senang. Nak jadi anak soleh, menjaga mak ayah yang telah tua. Kan? Bukan senang, merajuk. Kan? Kadang kita rasa tidak dihargai. Kan? Kadang rasa dimarah. Pasal anak lain semua, betul dia semua. Puji anak lain. Asal aku je, salah je mak ni. Salah mak ni. Padahal mak tu ditinggal dengan kita. Kan? Tapi anak yang dia senang tu dah ditinggal. Kan? Maksudnya susah jaga mak. Kan? Tapi kita jadi cuba berusaha jadi anak yang soleh dan solehah. Kita yang perintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang mak tu tak mau menyusahkan kita. Dengan tak mau menyusahkan kita, itulah dia menyusahkan kita. Kan? Tak apa-apa, aku boleh jalan sendiri. Jatuh, kita kena bawa ke klinik kan. Sabaran dia kan. So, kena tenang, kena sabar. Sebab yang perintahkan adalah Allah yang perintahkan. Allah perintahkan kita untuk jadi anak yang soleh, anak yang solehah. Jadi, ihfazillah. Kamu jaga hak-hak Allah, pasti tajidu tujahaka. Allah, kamu akan, maknanya, merasakan Allah Subhanahu Wa Taala tu pasti akan menjadi pembelamu. Dalam apa juga keadaan diri kamu, Allah lah pembela. Allah lah yang beri jalan keluar bagi segala permasalahan. Itu yang pertama. Allah Al-Hafiz. Allah Subhanahu Wa Taala yang maha memelihara. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala itu maha menjaga, maha memelihara. Al-Hafiz. Allah Subhanahu Wa Taala itu menjaga janji-janji Allah. Allah Subhanahu Wa Taala menjaga janji-janjinya. Kan? Janji-janji Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, janjikan kepada kita hamba-hambanya. Dan janji Allah Subhanahu Wa Taala itu Allah sebut pula, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janjinya. Kalau janji begitu, begitulah yang akan terjadi. Kita lihat beberapa janji Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya apa? Antaranya ahli sedekah. Orang yang ahli sedekah pasti Allah akan lebih menggandakan hartanya. Dalam hadis Nabi sebut, as-sadaqatu bi asyri amthaliha, sedekah itu akan digandakan dengan 10 kali ganda. Bersedekah ni pasti akan digandakan dengan 10 kali ganda. Kan? Seorang sahabat Sayyidina Ali karamallahu wajhah, satu ketika rumahnya kehabisan makanan. Janji Allah kan, Allah akan balas 10 kali ganda. Maka isterinya Sayyidatina Fatimah kata dekat Sayyidina Ali, wahai kekanda, rumah kita ni kehabisan makanan. Ni ada duit lebih sikit ni, boleh tak tolong pergi ke pasar beli roti, beli tepung, beli gandum, boleh tak? Kan? Sayyidina Ali pun okay, ambil duit pergi ke pasar. Tengah jalan pasar, ke pasar, jumpa dengan seorang janda. Janda ni berkata kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, kalau kamu ada rezeki lebih, boleh tak bagi dekat kami? Kami ni anak beranak, dah beberapa hari makan tak kenyang, tak cukup. Sayyidina Ali bukan bagi suku, bukan bagi separuh, bagi semua sekali. Ambillah. Pulang-pulang Siti Fatimah tanya ke kanda, wahai abang, mana gandum, mana roti? Apa kata Sayyidina Ali, tadi tengah jalan aku jumpa janda. Aku beri semua kepada janda tu. Kata Siti Fatimah, alhamdulillah. Macam kak, bu boleh buat. Bang, tolong pergi Giant tak bang? Tolong pergi Maiden tak bang? Beli bang. Bang, mana kicap bang? Mana ni, sos ni mana ni? Aku tengah jalan ni jumpa janda. Aku belanja janda tu. Macam agaknya alhamdulillah juga, tapi mungkin entonasi suaranya lain lah kan. Alhamdulillah. Padan tua tak reti sedodi kaya. Ada tambahan pula kan. Tapi ini anak didikan Nabi kan, para sahabat, anak-anak murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak lama selepas itu, rumah Nabi itu kena ketuk orang. Rumah Hasan Ali, orang ketuk. Tengok-tengok sahabat, orang sahabat. Buka-buka, sila masuk. Berbual-bual mereka. Sampai masa, maka sahabat pun minta diri. Bila minta diri, dia kata, wahai sahabat, wahai Ali, tadi ada orang bagi bungkusan. Silakan.
Kan saya terima kasihlah. Sahabat tu beredar. Si Ali buka-buka bungkusan, tutup balik. Kejar sahabat ni. Kata, sahabat, aku nak tanya. Dalam bungkusan ni ada buah. Ada tak kau nak makan sebiji buah ni? Ha? Ah, ya, aku lupa. Orang tu bagi, aku tengok ada, aku makan sebiji. Kan? Mana memang sahabat baik. Lepas tu baru bagi lah. Tapi macam mana kau tahu why Ali? Kerana dalam bungkusan ini hanya ada 9 biji buah saja. Sedangkan Allah mengatakan barang siapa bersedekah pasti dibalaskan 10 kali. Ha? Hari ini boleh cuba. Ketika saya belajar hadis ini, guru saya cakap cuba, boleh cuba. Kita sedekah kan, boleh cuba. Ha? Tapi jangan masuk RM1 sekejap tadi. Lepas tu tunggu kat luar ni, bila dapat RM10 ni. Ustaz kata 10 kali ganda, tak ada pun. Sama ada 10 kali ganda sungguh atau 10 kebaikan. Boleh ambil pen, tulis. 1, 2, 3, 4. Memang 10 kali kebaikan sungguh. Sebab itu dalam hadis Nabi kata, ma naqasal malu minas sadaqah. Tidak berkurangan harta dengan bersedekah. Harta ni dari sifir dia. Bukan makin kita simpan makin banyak, tak. Makin kita bagi makin banyak. Dari sifir dia. Karena sifir itu kerana tak terjangkau dengan di akal kita ni. Sebab rezeki Allah SWT tu mana apa nama banyak, sangat banyak. Kan? Banyak, sangat luas. Kan? Kita hari ini kalau kita sedekahnya maknanya banyak dan ikhlas, Allah gantikan dengan keadaan yang baik. Nasib yang baik, takdir yang baik, mungkin gandaan-gandaan itu yang baik. Kan? Anak susah nak ikut cakap, tiba-tiba anak lembut ikut cakap. Kan? Tiba-tiba anak rajin nak baca buku. Kan? Ada orang, anak kita kadang-kadang tak rajin baca buku pun. Tapi sebab kita rajin bersedekah dekat tabung kuliah kita ni, dia tak baca buku tapi lulus peksa dengan cemerlang. Kita pun pelik. Macam mana kau boleh lulus ni? Kita pun pelik. Kadang-kadang anugerah Allah SWT, kurnian Allah SWT. Allah bagi itu kadang-kadang dalam bentuk berbagai-bagai. Tapi sedekah pasti dibalas dengan 10 kebajikan. Saya, guru saya waktu ajar hadis ni, maknanya dia kata boleh cuba. Sebab benda iman ni boleh dicuba. Benda iman boleh dicuba. Eh? Nabi Ibrahim satu ketika, Allah Subhanahu wa taala tanya Allah, Tuhan, kaifatuhyil mauta? Kan benda iman. Macam mana kau boleh menghidupkan yang mati? Kan benda iman. Macam mana boleh menghidupkan yang mati? Afala tu'min, kata Allah. Kau tak beriman ke? Tak, aku beriman Tuhan. Tetapi litatma'inna qalbi, untuk menenangkan hati aku. Maksudnya apa? Benda iman boleh dicuba untuk menenangkan hati kita. Mana lebih yakin, lebih yakin, lebih yakin, lebih yakin, lebih yakin lagi. So Allah Subhanahu wa taala Al-Hafiz, Allah yang maha melihara, maha menjaga. Yang keduanya, Allah menjaga janji-janjinya. Janji orang bersedekah, Allah janji. Ahli ibadah, apa janji Allah kepada ahli ibadah? Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kamu dapat lihat kesan daripada wajahnya tentang kesan-kesan sujud. Ahli ibadah ni Allah kurniakan mukanya tu manis, kan? Seri, orang seronok nak tengok. Tak semestinya bermake up. Ada orang kadang make up memang tebal lagi. Satu jam, satu hari lepas make up tu. Tepek tu lah, tepek ni lah, kikis tu lah, kikis ni lah, inject tu lah, inject inilah kan. Ah, manis-manis juga muka. Kan? Tapi orang yang taat tu, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Maknanya ada kelihatan wajahnya itu, ada kelihatan tanda-tanda taat ke Allah Subhanahu wa taala. Orang tengok tu suka nak tengok manis saja, kan? Itu janji Allah. Allah Al-Hafiz, Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat menjaga, yang keduanya menjaga janjinya. Kita lihat surah Saba ayat yang ke-21. Kan? Surah Saba ayat ke-21, Allah menyatakan auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz. Dan ingatlah Tuhanmu sentiasa mengawal serta menguasai akan tiap-tiap sesuatu. Surah Saba ayat ke-21. Surah Saba ayat ke-21, eh? Allah pada setiap sesuatu tu al-hafiz, yang maha memelihara, yang maha mengawal. Itu yang keduanya. Yang ketiganya Allah Subhanahu wa taala menjaga kebenaran. Benda yang benar tu Allah Subhanahu wa taala jaga dan pelihara. Kan? Sebab itu kita hendaklah sentiasa bersifat benar dan berusaha ke arah sifat benar. Allah menjaga kebenaran. Kita lihat rujukan kita surah Yusuf. Surah Yusuf ni penuh dengan ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Kalau nak mengambil iktibar,
daripada kisah kehidupan, baca surah Yusuf. Banyak iktibar kehidupan. Itu Allah sebut. Allah kata, nahnu naqussu, kami ceritakan kepada kamu tu ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Bermula daripada kecil lagi, Nabi Ibu Yusuf itu telah bermimpi. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, aku melihat bulan, aku melihat bintang dan 11 planet datang kepadaku dengan keadaan tunduk, dengan keadaan tunduk. Aku melihat mereka sujud tunduk kepadaku. Ha? Maksudnya dia melihat. Bapak dia kata, jangan beritahu abang-abang, takut abang bandeki. Abang bandeki. Rupanya betul, Nabi Yusuf ni, dia Nabi Yaakob ni, ayah dia Nabi Yaakob, dia ada dua orang isteri. Satu nama isteri, satu orang nama isteri dia Rahil, Rahil ataupun Rachel, Rachel. Kan dalam bahasa Inggeris Rachel, Rahil. Satu lagi nama dia Liqah. Satu lagi nama dia Rifqah ataupun Rebika. Kan? Rifqah ataupun Rebika. Daripada Rifqah ataupun Rebika ada 10 orang anak. Kan? Daripada Rahil, daripada Rahil ataupun Rachel ni ada 2 orang anak, iaitu Nabi Yusuf dan Bunyamin. Kan? Nabi Yusuf dan Bunyamin. Jadi Nabi Yusuf ni dia daripada mak yang berbeza. Abang-abangnya dengki dekat dia. Kan? Dengki dekat dia. Maka tak suka dia, pendekkan kisah, dia bawa Nabi Yusuf alaihissalam kononnya bermain, dibuang dalam perigi. Diambilnya kambing, dinomorkan baju Yusuf ini, dikoyak-koyakkan, dia kata Nabi Yusuf ni kena makan serigala. Sedih Nabi Yaakob. Ha, itu kan kebenaran yang disembunyikan. Nak takdir Allah Subhanahu Wa Taala, lalu pedagang singgah dekat telaga ni nak ambil air. Dijatuhkan timba tu, angkat-angkat tengok Nabi Yusuf. Maknanya pelagang ni pun bawa, bawa Nabi Yusuf sampai ke Mesir. Sampai di Mesir membesar Nabi Yusuf AS. Dan Nabi Yusuf ni cantik orangnya. Cantik ya. Dia dipelihara oleh ibu angkatnya dan ibu angkat dan ayah angkat yang seorang menteri. Kan? Cantik, handsome orangnya, handsome. Sampai dalam rawi menyatakan, Nabi Yusuf ni punya cantik, kalau lah kecantikan itu ada 100 diberikan kepada manusia, 99 satu tu dibagi pada semua manusia sehingga kamu melihat seorang ini cantik dan orang ini kurang cantik. Satu. 99 lagi milik Nabi Yusuf AS. Punya cantik tu. Punya cantik Nabi Yusuf, kalau dia duduk di sebelah orang tak cantik, orang tak cantik ni pun nampak cantik. Melempah dia punya tu. Seri tu kan. Duduk sebelah orang tak cantik, orang tak cantik ni pun nampak cantik. Kita katakanlah kita cantik, duduk sebelah orang tak cantik, apa jadi? Kan? Kan kita akan bertambah-tambah cantik sebab ada perbandingan. Seorang sebelah ni akan bertambah-tambah susut nilai dia. Kan? Susut nilai. Kalau tengok cerita Hindustan, cerita Hindustan, kalau time dia menari, pelakon tu, kita perasan tak? Saya tak tengok banyak, saya tak tahu orang cerita. Orang cerita. Penari tu, dia akan baju yang striking warna dia. Warna yang memang nampak. Yang lain-lain tu, baju biasa-biasa. Supaya apa? Nak menonjolkan lagi cantik penyanyi tu. Atau pelakon tu. Kan? Lagi cantik. Yang lain-lain semua jenis yang man-man yang biasa-biasa lah. Biasa-biasa kan? Sebab tertonjol cantik tu. Sebab apa? Sebab kalau ada perbandingan, maka yang cantik akan tambah cantik, yang kurang cantik akan tambah kurang lagi. Tapi Nabi Yusuf AS duduk di sebelah orang tak cantik, orang tak cantik ni pun nampak cantik. Nabi Yusuf bangun, orang baru tahu. Lah, kau ni tak cantik rupanya. Baru orang tahu. Kan? Maka dengan kecantikan itu terfitnah ibu angkatnya Zulaikha, fitnah Nabi Yusuf. Kan? Maknanya dikuncikan bilik, kemudian nak diajak buat jahat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf cuba lari buka pintu, koyak baju belakangnya. Kan? Diadili, hakim kata tengok koyaknya bahagian mana, bahagian depan ke bahagian belakang. Kalau bahagian depan, maka Yusuf salah. Kalau bahagian belakang, maka Yusuf yang betul. Tengok koyaknya bahagian belakang. Sebab tak ada orang lelaki nak kacau perempuan datang daripada belakang. Tak ada kan? Tak ada. Datang daripada depan. Tapi walaupun didapati benar Yusuf, penjara juga Nabi Yusuf. Tapi kebenaran tetap kebenaran. Allah Al-Hafiz. Allah tu maha memelihara kebenaran. Dalam penjara, Nabi Yusuf AS mentafsir mimpi dua orang. Satu orang tu bakal dihukum mati, satu orang bakal lepas.
Dan betul dua-dua tu. Dua-dua tu. Maka seorang tu dihukum mati, seorang lagi lepas. Yang lepas ni keluar seperti biasa bekerja dan sebagainya. Raja dapat mimpi. Raja dapat mimpi. Tak ada siapa yang boleh tafsir mimpi raja. Orang yang lepas ni teringat, dulu ada satu orang kawan aku. Maknanya dalam penjara tu, apa nama cellmate tu kan. Cellmate aku tu, dia pernah tafsir aku punya mimpi dan betul. Kan? So begitu raja. Raja ada satu orang ni. Maka dikeluarkan Yusuf, mimpi 7 ekor lembu yang gemuk, yang kurus makan 7 lembu gemuk, kemudian 7 tangkai yang kering dengan 7 tangkai yang subur. Maknanya Mesir akan berada 7 tahun yang subur. Tapi 7 tahun yang subur kena buat storage. Buat store untuk simpan, sebab 7 tahun lepas tu langsung tak akan kering kontang. Maka Nabi Yusuf yang jadi menteri untuk manage apa nama gudang-gudang tu. Betul lepas 7 tahun. Lepas 7 tahun, sekeliling memang Mesir dan negeri-negeri sekeliling memang kemarau 7 tahun, tak ada makanan. Jadi orang-orang di sekeliling tu, negeri-negeri jiran terpaksa buat pinjaman kepada negeri Mesir. Antaranya kota Jerusalem. Maka datang adik-beradik Yusuf, datang ke Mesir nak minta makanan, bantuan makanan, buat pinjaman atau pinjam makanan. Nabi Yusuf kenal mereka, mereka tak kenal Nabi Yusuf. Kan? Maka dia tengok, ini adik-beradik aku ni. Kan? Dia pun bagi, bila dia bagi, dia luluskan pinjaman tu ataupun kelulusan untuk pembagian tu. Waktu nak balik, ni, apa panggil? Cedok ke, gayung ke, cebok ke, apalah. Mana diletakkan dalam guni adik dia tu, Bunyamin. Kan, adik dia. Kemudian diisytiharkan, ni kita punya gayung ni hilang ni. Gayung untuk mencedok ni hilang ni. Cari siapa yang ambil ni. Dan maka ada roblok-roblok. Tak senang faham roblok lah. Roblok. Kan? Roblok. Tengok-tengok ada kat Bunyamin. Maka Bunyamin kena tangkap. Nabi Yusuf kata, okay, bagi sini. Bunyamin, akulah abang kau. Kan? Dia kata kat Bunyamin. Tapi ada badik yang lain kata, tolonglah encik. Tolonglah. Tak senang faham. Tolong tok. Ya. Lepaskan tok adik saya tok. Tak bersalah tok. Kan? Ada lain kecil lagi tok. Tolonglah. Kata, okay, boleh lepas. Engkau bawa bapak kau datang. Jamin. Bawa datang Jamin. Beritahu Nabi Yaakob, lepas tu Nabi Yaakob buta dah mata dia. Mana dalam kan? Beritahu apa kata Nabi Yaakob? Aku terhidu bau Yusuf. Aku terhidu bau Yusuf. Rindu sangat Yusuf. Aku terhidu bau Yusuf. Mana bapak dia tahu? Datang ke Mesir, maka bertemu yang bau Yusuf, berpelukkan mereka anak-beranak kan, rindu lama. Sebab dia tahu anak-anak sebelum itu sebenarnya cakap tak betul. Kan, bau-bau. Akhirnya Allah kembalikan penglihatan Nabi Yaakob AS. Duduk mereka di Mesir dan bermulalah era Bani Israel di Mesir. Kan, daripada kota Jerusalem dan sebagainya, bermula era. Maksudnya kebenaran, akhirnya Allah tu tetap pelihara. Benar-benar itulah benar. So, itu Allah SWT yang maha pemelihara. Jadi, kebenaran itu di dunia lagi Allah SWT akan tunjuk, di akhirat lebih-lebih lagi lah. Yang keempatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha memelihara, Allah Al-Hafiz, Allah memelihara agama Islam ya. Agama Islam ni Allah Subhanahu Wa Taala agama memelihara kebenarannya. Akan didatangkan orang-orang yang akan membela agama ini. Akan didatangkan orang-orang yang akan menjaga agama ini. Sebab itu beruntung kita kalau memelihara agama, menjaga agama, menyemarakkan agama. Beruntung ya kita sebagai orang yang datang ke kelas, memeriahkan, memakmurkan kelas ni. Alhamdulillah, syabas dan tahniah ya kepada seluruh AJK-AJK masjid, AJK-AJK kelas ini. Kan? AJK-AJK mana ahli jawatan kuasa kan. Bolehlah, mana yang kakak-kakak ni kan. Terima kasih juga kena sediakan air buat ustaz yang ceramah ni kan. Saya ceramah satu tempat, ceramah saya tak pukul 2. Dan so 2. Tempatnya ada satu tempat lah. Jalan jauh lah kan. Jadi balik-balik tu dapat air, dapat telur. Pertama kali dalam hidup saya, kan? Saya dapat telur tu saya lapar, habis ceramah dah pukul 4 lebih tak makan lagi tu, kan? Berdua ni dengan kawan, dia dapat satu, saya dapat satu. Buka ni, buka-buka telur buka kan, saya bawa kereta. Buka-buka makan-makan telur masin. Rupanya ada juga orang bagi telur masin. Saya tak tahu memang budaya ke ataupun ada kan? Ada. Oh ada kan? Baru saya tahu. Saya ingat takut dia tersilap apa. Kita pun makan sekali ngap yang ngap masin dulu. Okay.
Allah kedatangkan ada orang yang akan maknanya memelihara agama, menjaga agama, macam menyemarakkan agama, menyemarakkan. Allah kedatangkan, beruntung kita untuk menjadi orang sebahagian orang yang menyemarakkan agama. Allah sebut dalam Quran, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun." Dialah Allah yang mengutuskan arsala rasulahu, mengutuskan rasulnya dan agama yang benar untuk ditunjulkan agama itu di kalangan agama-agama yang lain walaupun dibenci oleh orang-orang kafir. Kan? Ya Allah SWT yang menjaga kebenaran. Kita lihat surah Al-Hijr ayat ke-9. Surah Al-Hijr ayat ke-9, Allah menyatakan auzubillahi minasyaitanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Quran sebagai daripada agama kita, Allah turunkan, Allah pelihara. Berapa banyak kali Quran tu cuba diubah. Dulu lagi. Ada orang yang cuba merubah Al-Quran, kan? Sekarang pun ada Quran digital, ada diubah dan sebagainya, tapi tetap dapat dikesan, dapat diketahui, kan? Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang kelima, Allah Subhanahu wa taala Al-Hafiz. Allah Subhanahu wa taala Al-Hafiz. Yang kelimanya, Allah Subhanahu wa taala menjaga keperluan makhluk-makhluknya. Allah menjaga keperluan makhluk-makhluknya. Surah Hud ayat 57. Surah Hud ayat 57, Allah menyatakan auzubillahi minasyaitanir rajim. Inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Sesungguhnya Tuhanku amat mengawal serta mengawas akan tiap-tiap sesuatu. Surah Hud ayat kan 57, eh? Surah Hud ayat 57. Allah mengawal serta mengawasi tiap-tiap sesuatu. Allah menjaga keperluan makhluk-makhluk dia. Kan? Allah menjaga keperluan-keperluan kita, keperluan-keperluan asas kita. Kan? Oksigen tak pernah habis, disedut oleh 6 bilion manusia, termasuk haiwan-haiwan lagi tak habis oksigennya. Oksigen ni tak habis-habis sedut dia. Kita makan ikan, berapa juta orang makan ikan satu hari, ikan tak pupus. Benda yang kita makan tak habis, benda yang kita tak makan habis. Harimau kita tak makan, harimau pupus kat Malaysia. Kan? Harimau pupus. Kita tak makan gajah, gajah pupus kat Malaysia. Kan? Kenapa? Kerana Allah akan melihara benda yang keperluan-keperluan kita. Allah jadikan keperluan-keperluan kita. Allah yang maha memelihara. Jadi membicarakan Allah Subhanahu Wa Taala Al-Hafiz, Allah yang maha memelihara, maka kita akan lahir sifat tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertawakal. Tawakal itu mana bergantung Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang maha memelihara, kitalah yang bergantung kepada Allah supaya Allah pelihara diri kita daripada perkara-perkara yang tidak baik. Perkara-perkara yang tidak elok, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala takdir yang bagus-bagus. Allah telah takdirkan kita benda bagus-bagus di belakang kita dah. Kita lalui banyak benda bagus-bagus. Kita mohon Allah takdirkan kita benda yang bagus-bagus di hadapan kita pula. Kan kita mohon. Yang lepas alhamdulillah banyak Allah bagi nikmat, macam-macam nikmat Allah limpahkan kita. Macam-macam nikmat Allah bagi. Ada kadang-kadang ada hajat terdetik aja, Allah datangkan tunaikan hajat itu. Kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala takkan bagi sempurna kat kita. Takut kalau sempurna spoil kita. Kita lupa Allah. Kita spoil kita. Kan? Siapa kita yang Allah nak bagi semua benda sempurna? Tapi manusia itu kadang-kadang dia membesarkan benda-benda musibah dalam diri dia. Kenapa aku diuji? Kenapa bukan orang lain? Tengah-tengah sedih tu masih boleh makan lagi tu. Kenapa saya diuji sebenarnya? Boleh makan ayam lagi tu. Padahal makan boleh kesihatan okey. Kenapa saya yang diuji? Kenapa bukan orang lain? Boleh lagi makan. Boleh lagi ni. Kan? Sebab apa? Allah SWT takkan bagi semua pada kita. Hebat sangat ke ibadah kita sebab Allah bagi sempurna tanpa ujian. Hebat sangat ke ibadah kita sampai Allah seolah-olah macam kita tak terima. Seolah semua Allah kena bagi perfect kat kita. Tentulah ada ujian. Kadang ujian dengan suami, kadang ujian dengan isteri, kadang ujian dengan mak mertua, kadang ujian dengan jiran. Kan? Jiran. Kadang-kadang sebab jiran pun boleh bergaduh. Ustaz, saya pagi-pagi orang telefon. Cuba bayangkan Ustaz. Kenapa? Ada ke patut kucing sebelah dia berak ke rumah saya Ustaz? Ceh, pasal kucing pun nak bergaduh ke bang? Buang sudahlah. Kucing, pasal kucing boleh bergaduh. Pasal daun pokok bunga boleh bergaduh. Kan? Pasal siram bunga termasuk kat rumah kita pun boleh bergaduh. Ada orang kadang-kadang bergaduh dengan jiran. Kadang-kadang bergaduh dengan sekeliling dia. Kadang-kadang orang diuji dengan berbagai-bagai. Kita kena tenang dan sabar. Lahir sifat tawakal. Allah Al-Hafiz,
Allah yang Maha Melihara, Allah Subhanahu Wa Taala berikan banyak nikmat kepada kita dah. Kita kena iktiraf nikmat itu, bersyukur. Kan? Kita tawakal kepada Allah, bersyukur. Allah sebut wa qalilum min ibadiy syakur. Sangat sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Dalam ayat-ayat lain Allah kata apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Mana satukah nikmat Tuhan kamu yang kamu mahu dustakan? Dapat nikmat tak bersyukur. Tapi dapat musibah kita mengeluh. Kan? Musibah kita mengeluh. Sebenarnya Allah datangkan hajat dan Allah datangkan musibah untuk kita angkat tangan dan makin rapat dengan Allah. Dua benda Allah dah jadikan memang untuk kita rapat dengan Allah. Satu hajat, satu musibah. Orang kalau tak ada hajat, dia akan jauh daripada Allah. Orang tak ada musibah, dia akan jauh daripada Allah. Kan? Allah datangkan dua-dua benda tu untuk kita rapat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sebenarnya Allah datangkan dua benda. Ada hajat, kita angkat tangan berdoa. Ada musibah, kita angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa setakat ini saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dan lemah kelemahan diri kami sendiri. Saya minta ampun dan maaf. Aku lakukan lima sami'tu wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.